Halo, Bebep, ada di mana nih? Lagi di jalan. Nih, udah lama nih. Nih, saya bete nih. Iya, tungguin bentar. Ini bakal murah. Buluan ya, Beb. Iya, i bawel. Oh iya, ini kuasik aja gua. Kan bisa makan 2 jam, 3 jam. Mana ini orang nih? Tangan gua kenapa lu injak? Maaf, gua buru-buru. Lagian lu mainan uang di tengah jalan. Terus gua buru-buru. Ini sampah siapa? Gua lu sembarangan. Di tangan gua tuh. Aduh. Waduh. Tangan gua main buang-buang aja tuh orang. Udah sama tangan gua diinjak. Weh, main kabur lu. Aduh. Cepet banget lagi tuh orang larinya. Awas aja kalau ketemu lagi. Gua omelin tuh orang. Di tangan gua. Panas sih, kesini atuh. Mas Boy. Ayo, sini. Lupa sama Ahmad nih, saya nungguin sampai kepanasan nih. Iya maaf Mas Boy, gitu aja marah. Mas Boy kesini bawa mobil. Nah, ini mah mobil saya. Saya mah nggak punya mobil. Saya mah hanya punya sepeda doang. Iya, Mas Boy. Ya, ya, panas yuk. Mana nggak ada orang satupun yang lewat. Ada yang lewat tadi nggak jelas orang. Tangan gua diinjak, sapu tangan gua dibuang, tong sampah. Ini sejalan jalan lah. Mas gue ngapain nyuruh itu buru-buru kesini ngasih kejutan ya? Kok oh, tahu Ipa? Iya kan dari Mas gue yang nelfon. Ipa, saya mau ngomong nih sama Ipa. Apa? Ipa jangan sedih ya. Iya. Mungkin sekarang saya udah nggak bisa hubungan lagi dengan gitu, Mama Ipa. Kenapa? Karena saya udah punya pacar baru. Mas Boy. Buah tuh lagi sepi, gua ambil A1. Banyak tuh buahnya. Wah, orang kayaknya yang buang satu tangan gua deh. Apain yang di situ? Wah, gua omelin. Waduh lu, satu tangan gua agak bau nih. Lu kan tadi yang ngebuang sapu tangan gua ke tong sampah? Dia apaan sih? Udah tadi ngikutin gua mulu.